Ma, celana dalamku yang warna pink mana? Ada di situ, nak. Mama taruh di lemari tadi. Ma, nggak ada. Ya udah, nak. Sini, nak. Nanti mama carikan. Ma, celana dalamku yang motif belalang kawin mana? Ada di situ. Coba kau cari dulu. Nggak ada. Bagus, kau banting lemari itu. Jangan sampai dirimu yang kubanting, ya. Nyari gitu aja. Kau keluarkan biji matamu, kau masukkan ke lemari itu. Nanti kau lihat. Nggak ada. Mulai kau bikin darah tinggiku naik. Jangan sampai kau kumasukkan ke lemari itu, kubanting-banting kau keliling halaman. Kalau gue jalan berduaan sama yang lain itu selingkuh atau friendly aja? Kalau gue tembak pala lu mati atau cuma gak napas aja? Ibin, Awen, Cerifo, Suga, Bia, Jin, Satsuk. Saya udah pulang. Gimana? Kata dokter, selamat buat kita berdua. Aku hamil dua. Hamil dua? Satu lagi punya siapa? Kembang! Mending lo rebut pacar gue deh, daripada lo rebut bias gue. K-pop di mata K-popers, Jungkook, Taehyung, Jimin, di mata haters K-pop, plastik. Anda buta kah? Buta? Ini plastik, ini namanya plastik. Ini orang, manusia ini. Anda sebodoh apa tidak bisa membedakan ini sama ini? Coba ke dokter periksa mata sana. Terus biasanya ngomongin mereka itu mukanya kayak gini gitu. Kayak gini. Ya kalau aku sih mendingan lihat ini. Mending lo rebut pacar gue deh, daripada lo rebut bias gue. Kena mental apa? Kita gak pacaran, tapi kita udah nikah. Slebel! Aslinya 2 orang ya. 4 orang saya mana? Aslinya kamu satu iki lho. Saya satu. Kamu itu piye? Enggak toh, Bos. Saya satu. Oh. 2 orang kemana? Gimana sih? Ini paku. Ini buku.
Ini saku. Kalau ini milikku. Kalau kamu cari cewek yang gak suka drakor, aku mundur. Soalnya muka kamu gak kayak ganjeng, gitu aja nginyumnya cowok suka gini kita yang nginyum. Cih, apa sih tau, apa sih, coba sih. Mending lo rebut pacar gue deh, daripada lo rebut bias gue. Kau pakai baju hitam-hitam? Habis tadi ya? Kenapa nih, Kak? Assalamualaikum, ya Allah kubur. Waalaikumsalam. Degar mana apa yang dia kaya dia, kan? Ini Pak Ustadz Jerapen. Nah, kok gua anjing? Kenapa? Herman, disana. Heran. Oh iya. Mudah-mudah. Disama umat manusia jangan saling membenci, ya. Harus saling menyayangi. Aku normal, Pak Ustadz. Maksud saya menyayangi bukan berarti cinta. Jangan bikin saya ramah ya. Marah. Tapi kalau menyayangi orang yang udah punya pacar gimana, Postat? Wah. Kedekatan kameranya, woi. Jawabannya adalah tinggal lekainya. Emang alasnya apa, Pak Ustaz? Jadi gini, adik-adik. Pangkai ngomong. Terkadang diam dan melihatnya bahagia lebih baik daripada mengusik dia dengan pilihan hatinya. Ganti lagunya.